dorong. Oke, guys, jadi hari ini aku ada planning untuk ke puskesmas. Jadi rencananya itu aku mau periksa kandungan aku sekalian. Aku minta surat keterangan bidan, surat keterangan lahiran gitu, guys. Karena aku mau urus surat cuti melahirkan. Jadi sebelum pulang kampung, jadi kan minggu depan itu rencananya mau pulang kampung lebaran. Jadi sebelum aku mau urus cuti melahirkan dulu, biar nanti kalau lahirannya habis lebaran aku gak rempong lagi untuk urus cuti melahirkan. Jadi sekalian mau minta surat keterangan dari bundanya. Aku langsung ini, guys, mau siap-siap untuk pergi ke puskesmas. Jadi aku terakhir puskesmas itu tanggal 7 bulan ini. Jadi sekarang masih bulan 4 dan aku udah kesana lagi. Gak apa-apa deh, aku bawa buku pink. Semoga nanti bidannya ada, biar surat keterangan dari bidannya itu langsung aku bawa. Oke, guys, ikutin terus vlog aku ya. Semoga kalian gak bosen nontonin vlog aku. Sampai ketemu di puskesmas. Hai teman-teman, jadi aku sekarang sudah ada di puskesmas. Jadi aku nunggu nama aku dipanggil, kita antri dulu ya. Jadi, guys, nanti aku seperti biasa akan periksa di ruangan ini, ruangan Kia. Tapi masih antri karena di dalam masih ada pasien. Jadi aku nunggu dulu. Jadi ini kondisi puskesmas ya, guys, bersih. Ini puskesmas tempat aku biasa periksa gitu, bersihkan. Ada Pak Sekar di sini, apa namanya? Tadi saya jalan-jalan, Pak, jadi di bawah sekali. Sudah di bawah sekali? Ya. Sudah di bawah? Ini detak jantungnya, Bude. Oh iya, dipegang sama. Ini goyang-goyang adiknya. Dia kuat sekali goyangnya. Nungguin perawatnya untuk buatin surat cuti, karena kan aku mau lahiran itu bulan Juni.
Jadi sebelum aku pulang kampung, aku mau urus surat cuti dulu. Takutnya nanti habis lebaran aku nggak sanggup lagi balik ke sini untuk ngurus cuti. Jadi aku langsung aja minta surat untuk buat cuti melahirkan. Dari tadi nih udah jam 9.39. Udah sekitar 10 menit aku nungguin, suratnya belum jadi juga. Si baby nendang terus. Hai guys, jadi aku udah sampai nih di rumah. Nah, jadi tadi hasil pemeriksaan babynya tuh bayinya udah di bawah tapi belum masuk panggul. Ya kira-kira 4 minggu lagi lah babynya launching insyaallah. Terus perkiraan beratnya itu 2,7 kilo. Pak, kalau di Pullman gimana USG, Pak? Nanti USG di sana aja ya. Nanti kita mau USG kalau udah di kampung. Mesti ada lihat gunting, Nak. Mama tadi ambil paket. Jadi tadi sempat ke JNT dulu, teman-teman. Cuman aku gak sempat nge-vlog karena rempong ya. Jadi aku ambil paket gitu. Mutia tadi ditinggal sama mama ya? Iya. Terus Mutia ngapain aja di rumah sama papa? Nih, membongkar lagi. Baru disusun tadi pagi, sudah dia bongkar lagi. Tak puasa ya. Mam. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di vlog kami selanjutnya. Dadah, Nak. Dadah dulu. Dadah. Kiss bye dulu. Nggak mau dia karena lagi fokus. Oke deh, dadah.